Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita nak berkongsi ilmu kan. Ya. Okey, ni relansi ya. Ni dia tercabut. Oh, ni dah telon dia. Ah, dekat atas tu. Sekarang kita nak pasang baru. Terus kita akan masuk wall plug yang baru lah. Yang besar sikit. Nampak tengok. Lebih besar sikit. Dan kita pun akan masuk skru panjang sikit. Okay, ni skru lama. Kena dengan wall plug tu. Skru ni panjang dia 1.5 inci. Ni lubang tu kita akan besarkan sikit dan kita akan bubuh satu bahan untuk bagi dia kuat sikit. Nanti saya tunjuk bahan apa. Okay, kita nak tumbuk lubang. Kita nak besarnya. Tak boleh pakai cordless drill. Ni cordless drill. Kena pakai ni. Okay, kita pasang. Okay, memang. Kita besar lubang ni. Okay, kita masuk wall plug ni. Ha ni. Besar sikit. Okay. Dan ni. Dah sini. Dalam. Okay, kita dah masuk wall plug. Kita akan letak ni. Gap ni. Gam 3 second kat wall plug bagi dia kuat sikit, pegang eh, letak eh. Ya ni gam eh. Letak eh. Titik je. Okey, gam tu asyik dah lah sebab dia memang pisang dia pisang ni beli. Okay, masuk. Cuma cordless ni tak kuat, kena pakai screwdriver pilih, pakai tangan. Ah, pasang lah. Sekarang kena pakai tangan pula sebab cordless tu tak kuat. Okay. Selesai.